Inilah beberapa sikap yoga yang bisa kita praktekkan sehari-hari di rumah, sangat simpel. Nanti akan lebih detailnya dijelaskan oleh beberapa narasumber kita. Ya, ini kita bisa sebut tree pose yang di belakang. Jadi sikap pohon, ya berdiri seperti pohon. Yang di depan ini adalah dirgha pranam, jadi sikap menyembah. Dasar untuk kita melakukan meditasi namanya sikap Padmasana.